berjalan bukan berlari. Berjalan. Diberikan ini. Thank you.
Lompat ke atas atau lompat ke kiri? Atas. Nah, kalau lompat ke atas berarti
Refleksi itu berarti supaya kamu otot-ototnya
kembali istirahat. Nah, sekarang coba. Bisa. Pegang pundak teman kamu. Pegang pundak teman kamu. Nih, guru kasih contoh seperti ini. Jari-jarinya seperti ini. Kayak apa? Enak lagi. Ah, enak. 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 Siapa namanya?
Sohib sama Dinar. Ya, disuruh lompat katak, ternyata lompatnya pengin. Itu lah masalah. Kalau penilaian baik, nilainya berapa? Nol. Kalau melakukan juga nol. Nah, selanjutnya. Nanti setelah pembelajaran ini, silakan kamu bisa istirahat. Kemudian siapa yang suka sepak takraw? Saya. Ya, kamu suka sepak takraw? Mana sore, tampak dulu. Jam hari. Ayo. Ya. Ya. Kemudian siapa yang mau sepak takraw? Ya kemarin tingkat kabupaten hanya cuma 4, berarti sudah masuk juara semua. Khusus untuk anak putri yang menginginkan tingkat kabupaten itu ada 4, berarti sudah masuk juara 1, 2, 3, berarti sudah juara semua. Paham gak? Nah, silakan. Karena ini sudah selesai, kamu istirahat.